bukan tembak pakai pistol, Frank. Maksud gue lo utarain perasaan lo sama dia. Maksud Frank Rocker teh nikahin? Contohnya gini deh. Lo kasih Dina bunga. Pasti dia senang, Frank. Oke. Okay. Saya setuju. Setuju. Kasih bunga deh. Iya, saya kasih bunga. Tapi saya teh enggak berani ngasihnya. Kok enggak berani sih? Takut satu Frank Rocker deg-degan pas ketemu teh. Aduh, deg-deg ser. Enggak berani, grogi. Oke, brother Frank. Karena lu udah sering bantuin gua, kali ini gua yang bantuin lu. Biar gua yang sampein kalau bunga ini dari brother Frank gua, Aden. Sekalian mantul. Gua mau ketemu sama Mai Bida dari Frank Hasna. Tah, mantul. Okay. Setuju atuh akur atuh. Frank, toko bunganya di mana? Di tempatnya Bang Yus satu. Lah Kak Mayus, ada di situ. Yuh, bunganya banyak atuh tempat bunga. Oh iya, enggak jauh dari bengkelnya Mbak Atin. Oke deh, Frank. Begitu gua cabut. Mantul, brother. Dina. Bah, Mbak Ting. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah naon pacaran? Betulan kita teh ketemu di sini. Saya minta Abah Ating teh tidak usah melindungi artis si Bokok eta. Maksudnya pacaran teh si Frank Paris. Ya. Walaupun dia sudah terbukti bukan kopotan perampok, tapi dia teh sudah bikin rusuh di kampung ini. Sok atuh. Buru-buru diusir dari kampung ini. Punten ya pacaran Pak RW. Ari si Faris pan datang ke sini pengen ngaji. Masa orang mencari ilmu pengen ngaji, saya usir. Selamat siang, Pak. Ya. Neng teh mau nyari siapa? Saya teh RW di sini. Semua orang kampung teh kenal sama saya. Wah, kebetulan sekali. Saya mau cari Abah Ating. Kalau boleh saya tahu rumahnya di mana ya? Punten, Neng. Neng nyari Abah Ating? Iya, benar, Pak. Saya Neng Abah Ating. Wah. Kenalin, Neng. Pak. Saya anaknya Nek Ati, Chelsea. Oh, iya. Saya ingat. Iya. Saya dapat kabar dari klinik, katanya ibu saya dibantu sama bapak, bener? Ah, enggak sama kebetulan wae, sama atuh kumaha kabarnya ibu Neng? Alhamdulillah, ibu saya sudah semakin membaik. Oh iya, saya kesini sebenarnya mau berterima kasih ke bapak. Ini sedikit tanda terima kasih saya kepada Neng. Ini amanah dari ibu saya harus diterima. Saya mau nolong ikhlas demi Allah demi Rasulullah. Pak, saya juga ikhlas ngasihnya ke bapak. Ini amanah dari ibu saya nggak mau ditolak. Dan saya juga nggak mau utang budi ya. Itu totalnya 200 juta pak. Semoga bermanfaat buat bapak ya. Kalau begitu saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah Gusti, itu kumaha deui? Tepan kemarin baru ngabisin duit saya. Sekarang malah nambah lagi duitnya. Atuh kumaha Gusti? Kalau Abah Ating butuh, biar saya pinjam jaminannya tanah sayang di Parung. Ya udah kalau kamu mau pakai mah pakai aja Pak Jala. Sok, enggak usah pakai jaminan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya cewek itu kalau dikasih bunga udah pasti lah kelepek-kelepek. Termasuk tuh si Dina tuh punyanya brother Frank. Ya sekali-sekali lah gue bantuin brother Frank. Si Aden kan dia bantuin gue terus supaya dikasih bunga ini nih ke Dina nih biar Dina kelepek-kelepek. Kayak gue kenal. Gue nggak salah lihat nih. Apa jangan-jangan? Tempat yang dimaksud Faris itu sini. Mampus. Amanda. Ngapain ini di sini? Faris. Aduh, gawat. Faris. Gue lagi. Faris tunggu. Faris tunggu. Faris tungguin. Faris. Hasna. Neng geli.
ya Allah. Astagfirullahaladzim, Saipul. Kunaon kamu tuh gigit-gigit peci, hah? Lapar. Sok atuh makan. Mau. Ih, jangan gitu atuh. Ambu perhatiin dari kemarin kamu teh enggak pernah makan. Nanti lamun sakit kumaha? Biarin aja. Tong kitu atuh, Saipul. Kalau kamu sakit, engke ambu nu pusing. Kamu teh mikiran apa? Mikirin si Hasnanya. Iya, Ambu. Sakit Ambu, sakit hatinya Ipul. Ipul enggak rela kalau dia sampai nikah sama orang kota. Aduh, Ambu. Eling, eling Saipul, istighfar. Kamu kan tahu kamu teh moal bisa sama si Hasna. Abah teh saingan berat sama Pak Haji Yahya, musuh bubuyutan. Jadi moal bisa. Masa kamu sama anaknya